kalian lihat ini cuma 3 orang yang foto, kalian salah besar karena sebenarnya ada 4 orang. Fotografer ini pun ngerasa janggal karena berkali-kali dia lihat tapi dia enggak bisa ngelihat ada orang yang duduk di kursi. Walaupun kursi itu nampak kosong, tapi dia enggak mau ambil pusing kan dan langsung foto-foto aja tuh. Begitu mereka selesai foto, wanita ini tuh malah menyeringai ke arah si fotografer. Sampai akhirnya malam pun tiba dan enggak disangka ada seorang pengemis yang buru-buru pengen foto keluarga. Dia sampai siapin uang receh sebanyak ini cuma buat foto doang. Namun anehnya si pengemis ini kan cuma sendiri, tapi yang enggak disangka dia tuh malah minta kursi tambahan. Enggak cuma di situ, yang lebih serem lagi si pengemis itu malah seakan-akan membenarkan posisi istrinya dan juga anaknya yang berdiri di belakang. Detik itu si fotografer pun langsung sadar kalau ada kesamaan dengan apa yang dia foto tadi pagi. Salah satu dari mereka itu pasti adalah hantu. Tapi kira-kira yang mana ya guys, yang hantu istri dan anaknya atau pengemis ini?